Mariana Ahong, penunggang Mercy mencuri coklat akhirnya meminta maaf. Permintaan maaf Mariana dan Amir berlangsung di ruang Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tangerang Selatan pada Senin malam, 15 Agustus 2022. Saya dengan ini mengakui bahwa ibu saya telah melakukan pencurian 3 buah coklat dan 2 buah syarat. Telah melakukan pengancaman terhadap saudara-saudari yang mulia. Saya mohon maaf. Permintaan maaf Mariana diwakili putrinya, Ivana, yang terus mendampingi sang ibu yang terlihat tak mampu berbicara. Video permintaan maaf pihak Mariana dan pengacaranya itu diunggah Hotman Paris di halaman Instagramnya, 1 jam lalu. Saya sangat berterima kasih kepada saudara Linda yang telah memediasi sehingga malam ini bisa terjadi kesepakatan yang perdamaian semua. Mungkin dari saya memohon maaf kepada manajemen Alfamart yang telah membuat netizen sangat-sangat luar biasa boomingnya ini. Saat membacakan pernyataan dalam posisi berdiri itu, tangan Ivana tak lepas menggandeng ibunya, seolah memberikan kekuatan. Terlihat wajah Mariana yang ditutup masker, amat tertekan. Ia tak menyangka, intimidasi yang dia lakukan terhadap Amelia agar meminta maaf kepadanya lantaran videonya tertangkap mengutil coklat tersebar viral di media sosial, sejak Sabtu, 13 Agustus 2022.